Di minggu-minggu ini curah hujan sangat tinggi ya teman-teman. Ini di tempat saya di Jogja ini hampir seminggu ini hujan terus-menerus. Dan itu membuat kadar pH dalam media tabula amput menjadi tidak stabil ya. Kadar asamnya sangat tinggi sekali. Untuk menstabilkan pH, maka saya biasanya kasih kapur dolomit ya. Gunanya untuk menstabilkan pH tanah, menstabilkan kesuburan tanah agar tingkat keasamannya seimbang. Biasanya penggunaannya untuk penggunaan dolomit saya biasanya 1 tahun saya kasih 3 kali ya. Tapi musim penghujan ini saya percepat menjadi 3 bulan, 2 bulan sekali ya, maaf. Seperti itu. Untuk tanahnya ini saya gemburkan dulu ya, sebelum kita tabur. Kita taburkan secukupnya ya. Ditabur secara merata. Ini jambu madu. Kemudian ini apel put saya sedang berbuah lebat. Kita kasih kapur dolomit juga. Ini tabula amput black sapote kita kasih juga. Ya, demikian teman-teman, sedikit informasi mengenai kapur dolomit. Itu nanti yang tanaman tabula amput saya di luar pagar juga akan mendapatkan perlakuan yang sama.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.